Nomor 46, asap mengepul pada cerobong. Ini adalah cerobong, ini asap mengepul pada cerobong. Nah, di atas cerobong ini, seperti ini ya, asap mengepul. Kemudian angin berembus di atas cerobong. Di sini ada angin berembus, ya, ke sana. Nah, setelah kena hembusan angin, apa yang terjadi? Pernyataan di bawah ini yang benar tentang fenomena ini adalah aliran asap bergerak lebih titik-titik di bagian atas cerobong asap. Nah, aturan pergerakan udara itu mengalir dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Ya, jadi udara ya ini semakin kecepatannya semakin besar, ya tekanannya semakin rendah. Nah, ini agak terbalik dengan logika secara umum ya. Kalau kita kecepatannya tinggi, dikira tekanannya tinggi, malah rendah. Ya, jadi asap akan bergerak dari bawah ke atas. Ya, akan bergerak ke sini karena di sini tekanannya rendah. Ya. Jadi pernyataan di bawah ini yang benar tentang fenomena ini adalah aliran asap bergerak lebih ya asap bergerak lebih cepat. Ya, karena udara di dalam sini akan kesedot ke atas karena di sini tekanannya rendah, ya. Cepat karena tekanan tinggi salah, cepat karena tekanan rendah ini yang benar. Ya, jadi sekali lagi saya ulang bahwa udara bergerak dari tekanan rendah ke tekanan tinggi. Jadi asap ini akan kesedot ke atas karena kecepatan di sini lebih tinggi. Nah, semakin tinggi kecepatan, tekanan semakin rendah. Di sini tekanan 1 atmosfer misalnya di sini kurang dari situ. Jadi udara kesedot ke atas, ya. Jadi yang benar adalah yang B, asap bergerak lebih cepat dikarenakan tekanan rendah di bagian atas cerobong asap. Baik, ini pembahasan untuk nomor 46.